Dasar setan, Ferdinand Hutahian. Hina Kiai Maimun, Prabowo pasti kalah dan nyungsep. Secara etika, Ferdinand Hutahian harus minta maaf kepada Kiai Maimun. Karena yang dia singgung dan hina bukan hanya satu orang, tapi jutaan santri dan jemaah Kiai. Kiai Maimun mungkin bisa bersabar dan tersenyum saja menanggapi Ferdinand. Tapi santri-santrinya, orang-orang yang mengenalnya, preman-preman yang insaf karena mendengar ceramah Kiai, semua mereka adalah orang-orang yang dengan pemikiran dan emosi sendiri, yang pada satu titik tertentu bisa melampiaskan amarahnya kepada Ferdinand Hutahian, atau orang-orang yang dianggap bagian daripada Ferdinand Hutahian. Prabowo dipastikan kalah lagi. Masyarakat Jawa khususnya dan umat muslim seluruh Indonesia sangat tersinggung dengan Ferdinand Hutahian. Bagi kita, memastikan Prabowo kalah lagi serta menghakimi Gerindra dengan tidak memilihnya akan menjadi sebuah aksi nyata dalam membela Kiai Maimun Zubair.